بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص وفي القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين الحمد لله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله Setelah kita liburan selama bulan Ramadan, alhamdulillah kita bisa lanjutkan majelis tafsir kita ini malam Senin. Mudah-mudahan amalan kita istiqamah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ramadan kita sudah membahas tafsir surah An-Nahl sampai pada halaman terakhir. Jadi majelis ini majelis pertama sekaligus majelis terakhir untuk surat An-Nahl. Silakan dilihat mushafnya halaman 281 yaitu surat An-Nahl ayat 119 sampai 128. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama ayat 119 min ba'di dzalika. Ini dal ketemu dal, ini boleh idgham ba'd dzalik. Kemudian ayat 121 sirat sebagaimana biasa boleh diganti sin sirat. Kemudian pada ayat yang ke 125 wahwa seperti biasa ha boleh disukun menjadi wahwa, demikian juga lahwa menjadi lahwa. Kemudian ayat 127 dhaiqin, ini dhatnya boleh ditasrah menjadi dhiqin dan terjemahnya tidak berubah. Jazakallah. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surat An-Nahl ayat 119. Tsumma kemudian inna rabbaka, sesungguhnya pemeliharamu yaitu Allah, lilladzina, kepada orang-orang yang amilus su'a, mereka telah beramal jelek, beramal maksiat, bijahalatin, dengan kebodohan. Tsumma tabu, kemudian mereka tobat,
mimba dzalik, setelah itu, setelah beramal jelek, wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri, inna rabbaka, sesungguhnya pemeliharamu, mimba diha, setelah itu, laghafurun, sungguh maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini informasi atau berita, tapi maksudnya adalah hasungan. Jadi hasungan bagi orang yang sudah berbuat jelek untuk tobat kepada Allah, karena pintu tobat tidak akan ditutup oleh Allah selama belum terjadi salah satu dari dua, maka pintu tobat tidak tertutup. Yang pertama, selama nyawa kita belum sampai kerongkongan, maka tobat masih diterima oleh Allah. Yang kedua, selama matahari belum terbit dari arah barat, maka tobat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tampilkan dalilnya. Dalil yang pertama, yaitu tobat diterima sebelum nyawa sampai kerongkongan. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqbalu taubatal 'abd. Sesungguhnya Allah menerima tobat hamba, ma lam yughir, selama nyawa belum sampai kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalil yang kedua, bahwasanya tobat tidak diterima kalau matahari sudah terbit dari arah barat. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala yaksutu yadahu billayl. Allah menghamparkan tangannya di waktu malam supaya bertobat orang-orang yang berbuat jelek pada waktu siang. Dan Allah menghamparkan tangannya di waktu siang supaya bertobat orang-orang yang berbuat jelek di waktu malam. Hatta tatlu'asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis ini semaknya dengan ayat Al-Qur'an. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Surat Al-An'am ayat 158. Pada hari di mana sudah datang sebagian tanda kekuasaan Allah, yaitu matahari terbit dari barat, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Maka tidak akan berguna lagi kepada suatu jiwa kalau dia ingin beriman, padahal sebelumnya belum beriman sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang kafir kalau melihat matahari terbit dari barat, mereka bertobat tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan amilus su', beramal jelek. Beramal jelek berarti semua amal jelek diterima tobatnya oleh Allah. Tidak ada dosa apapun yang tidak diterima oleh Allah, enggak ada. Dosa syirik pun diterima oleh Allah kalau tobat. Adapun ayat yang mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu maksudnya kalau mati dalam keadaan masih syirik, nah itu baru tidak diampuni oleh Allah. Dua kali Allah sebutkan pada surat An-Nisa ayat 48 dan An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik, maksudnya kalau mati dalam keadaan masih syirik. Tapi kalau hidup kemudian tobat dari kesyirikan, diterima tobatnya. Sahabat-sahabat Nabi dulu kan juga orang-orang musyrik. Umar itu dulu menyembah berhala, syirik, tapi kemudian jadi sahabat Nabi yang mulia. Kemudian kata-kata bijahalah, dengan bodoh, ini bukan berarti bodoh di sini tidak tahu hukum, bukan. Orang yang tahu hukum tapi melanggar, itu berarti bodoh. Orang yang tidak tahu hukum kemudian melanggar, itu juga bodoh. Jadi orang berbuat jahat atau berbuat jelek atau maksiat, itu semuanya disebut bodoh oleh istilah ayat ini. Saya nggak tahu kalau ini haram, sekarang saya tahu maka saya tobat. Nah, pas dia melakukan tidak tahu, itu bodoh. Kemudian setelah tahu masih melakukan, itu juga apa? Bodoh. Bahkan yang kedua ini lebih bodoh daripada yang pertama. Karena yang pertama melakukan karena tidak tahu hukum. Yang kedua melakukan padahal sudah tahu hukum. Lebih bodoh daripada orang yang pertama. Kemudian yang dimaksud aslahu, memperbaiki diri, yaitu adalah istiqamah di dalam kebaikan. Jadi tobat itu tidak cukup tobat saja. Sekali habis itu kembali lagi enggak cukup. Tobat harus dibuktikan dengan aslahu, memperbaiki diri. Dulu enggak pernah ke masjid, nah, tobat sekarang gimana? Ya ke masjid terus. Maka aslahu ini ditafsirkan oleh Imam Baghawi dalam kitab tafsirnya, al-islahu al-istiqamatu alal khair. Yang dimaksud islah itu adalah istiqamah di dalam kebaikan. Dulu jelek, nah sekarang berubah menjadi baik, istiqamah di dalam kebaikan.
Karena itu Rasulullah SAW menghasum orang yang sudah melakukan keburukan untuk mengiringi dengan kebaikan supaya terhapus dosanya. Idza amilta sayyi'ah, kalau kamu sudah mengamalkan keburukan, fa'atbi'ha hasanah, iringi dengan kebaikan, tamhuha, pasti akan menghapus keburukan itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ayat 120, Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim atau Nabi Ibrahim, karena adalah dia ummatan, panutan, imam, qanitan lillah, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanifah, yang hanif. Apa itu hanif? Hanif itu maksudnya walam yaku minal musyrikin, bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Hanif sendiri artinya condong, jadi condongnya hanya kepada Allah, sehingga sama sekali tidak bersentuhan dengan kesyirikan. Nabi Ibrahim disebut ummah. Kata-kata ummah biasanya artinya itu umat, tapi di sini artinya apa? Imam atau panutan. Jadi jangan salah terjemah. Tapi muncul pertanyaan, Pak. Kenapa Nabi Ibrahim disebut ummah? Kok tidak disebut imam gitu aja kan? Nah, maka jawabannya dua. Yang pertama, Nabi Ibrahim sudah disebut imam pada surat Al-Baqarah. Inni ja'iluka linnasi imama. Surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa ujian, fa atammahun, disempurnakan semua ujian, lulus. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, maka Allah katakan, saya menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Nah, maka sudah disebut imam. Jawaban yang kedua, kenapa disebut umat? Karena Nabi Ibrahim terkumpul pada diri beliau kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang ada pada suatu umat. Kalau pada diri kita, itu kebaikannya bisa dihitung jari, Pak. Tidak semua kebaikan yang ada pada satu umat terkumpul pada diri kita. Ada orang yang jujur tapi pelit. Ada orang yang dermawan tapi kurang jujur. Nah, berarti tidak semua kebaikan terkumpul. Nabi Ibrahim itu mengumpulkan semua kebaikan yang ada pada satu umat. Maka disebut sebagai umat. Penjelasan ini silahkan dicek pada tafsir Tabari, apa tafsir Baghawi ya, barusan saya baca dari kitab tafsir Baghawi. Kemudian, apakah mungkin kita menjadi imam sebagaimana Nabi Ibrahim? Teori Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapapun muslim bisa menjadi imam. Ini berbeda dengan teori orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan imam itu terbatas 12 imam saja, yang lain-lain bukan imam. Kita Ahlus Sunnah mengatakan imam tidak terbatas, siapapun bisa menjadi imam. Ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Tirmidzi, ada Imam Nasa'i, banyak imam-imam kita. Bagaimana supaya kita bisa menjadi imam, yaitu panutan dalam kebaikan? Kuncinya disebutkan pada surat yang lain, surat As-Sajdah. Silahkan buka surat As-Sajdah ayat 24. Ini kunci menjadi imam. Waja'alna minhum a'immah, kami jadikan dari mereka imam-imam, panutan-panutan dalam kebaikan. Yahduna bi amrina, yang menunjuki perkara kami atau perintah kami, perintah Allah. Lamma sabaru, tatkala mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Jadi derajat kita akan ditinggikan oleh Allah menjadi derajat seorang imam, panutan dalam kebaikan, kalau kita memiliki dua sifat ini. Satu sabar, dua yakin kepada ayat-ayat Allah. Sabar saja tidak yakin, enggak cukup. Sabar dan yakin terhadap ayat Allah. Maka Imam Bukhari kenapa derajatnya tinggi menjadi seorang imam, sampai semua orang menyebutnya Imam Bukhari, ya. Karena punya sabar dan punya yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya muncul perkataan para ulama yang sangat populer. Saya tulis di sini. Bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Bisabri wal yaqin, dengan sabar dan yakin, tunalul imamatu fid din, akan dicapai derajat imam dalam agama. Imam dalam agama, panutan dalam agama, panutan dalam kebaikan.
Maka kita ini ya sebagai kaum muslimin berpanutan kepada imam-imam kita yang baik, ya, Imam Bukhari dan lain-lain, Imam Syafi'i dan yang lain-lain. Kemudian orang yang menjadi imam atau panutan dalam kebaikan itu cirinya pasti adalah qanitan lillah, tunduk kepada Allah. Kalau tidak tunduk kepada Allah, tidak mungkin jadi panutan. Meskipun gelarnya kiai atau habib, kalau tidak tunduk kepada Allah, enggak akan jadi panutan. Maka jangan semua habib dijadikan panutan, Pak. Salah. Lihat perilakunya. Dia habib, tapi perilakunya tidak sesuai ajaran Nabi, enggak ada nilainya. Dia kiai atau ustaz, tapi perilakunya tidak sesuai ajaran Nabi, enggak ada nilainya. Orang biasa tidak ada keturunan terah nabinya, ya, orang biasa bukan habib, bukan juga ustaz, tapi tunduk kepada Allah. Nah, itu bisa jadikan panutan dia, panutan dalam kebaikan. Dan kemudian Allah mengatakan Nabi Ibrahim adalah syakiran, orang yang syukur li'an'umi terhadap semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ijtabahu, Allah telah memilih Nabi Ibrahim, wahdahu, dan telah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus yaitu Islam. Nah, ini sifat yang kedua seorang panutan, yaitu pasti dia syakiral li'an'umi, selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang imam menjadi panutan dalam kebaikan itu tidak akan lepas darinya dua sifat ini, syukur sama sabar. Syukur mendapatkan nikmat Allah, sabar mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dua sifat ini seringkali digandengkan oleh Allah. Ada empat ayat menggandengkan antara syukur dan sabar. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Orang yang sabar dan syukur. Surat Ibrahim ayat 5, surat Luqman ayat 31, surat Saba ayat 19, surat Shura ayat 33. Nah, maka dua sifat ini seperti siang dan malam. Namanya hari itu ada siang ada malam, enggak bisa lepas. Atau seperti matahari dan bulan. Ada matahari berarti ada bulan. Nah, maka ada syukur harus ada sabar. Syukur saja tidak cukup, sabar saja tidak cukup. Harus ada dua-duanya. Kemudian dari kalimat ini, ijtabah, Allah telah memilih Nabi Ibrahim, menunjukkan bahwa ada orang-orang yang pilihan Allah. Para ulama mengatakan orang baik itu ada dua macam. Ada orang yang baik karena dipilih oleh Allah, ada orang yang baik karena dia memperbaiki diri. Rata-rata kita ini orang baik yang biasa, bukan pilihan. Kalau baik yang pilihan, itu sejak kecil itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil itu sudah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, sudah dicuci hatinya sehingga kemungkinan keburukan tidak akan masuk ke dalamnya. Ini hamba pilihan. Rata-rata kita dulu ya punya masa kelam yang apa? Yang tidak baik. Sekarang ustaz, tapi dulu pernah santri, ternyata nakal. Nah, maka panjenengan tidak usah cari tahu bagaimana saya dulu ketika jadi santri. Nanti malah jadi enggak ngaji sama saya. Karena santri beling saya. Nah, maka apa? Masa lalu yang kelam enggak usah dioncek lagi ya, enggak usah dibahas lagi. Yang penting sekarang bagaimana seseorang itu udah. Saya tampilkan dalilnya bahwasanya manusia yang baik ada dua macam tadi. Ini penjelasan dari para ulama ya. Ternyata dalilnya dari ayat ini, surat Asy-Syura ayat 13. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah itu memilih kepadanya siapapun yang Dia kehendaki. Nah, ini golongan pertama, orang-orang pilihan. Wa yahdi ilaihi, dan Allah memberikan hidayah kepadanya, may yunib, orang-orang yang tobat kepada Allah. Nah, berarti orang yang memperbaiki diri. Dulunya biasa, tapi kemudian memperbaiki diri jadi dapat hidayah, orang baik. Tapi bukan orang pilihan, ini orang pilihan ya, orang-orang yang memang sejak awal dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi Ibrahim selain ijtabahu dipilih oleh Allah, juga hadahu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang hidayah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu diungkap oleh Allah pada surat yang lain.
Pada surat Al-Anbiya ayat 51, walaqad atayna Ibrahima rusydahu. Sungguh-sungguh kami telah berikan kepada Nabi Ibrahim akan petunjuknya min qablu, dari sebelum ini, wa kunna bihi alimin, dan kami mengetahui terhadap Nabi Ibrahim bahwa dia berhak untuk mendapatkan petunjuk tersebut. 122, wa atainahu, dan kami telah memberikan kepada Nabi Ibrahim fid dunya, di dunia, hasanatan, kebaikan. Wa innahu, dan sesungguhnya beliau itu fil akhirati, di akhirat, laminas salihin, sungguh termasuk orang-orang yang saleh. Apa yang dimaksud kebaikan di dunia? Ada dua tafsiran yang saya dapatkan. Yang pertama, kebaikan di dunia yang diberikan kepada Nabi Ibrahim adalah risalah. Beliau menjadi seorang rasul. Tafsiran yang kedua, kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah pujian kepada beliau dari semua agama. Orang-orang Islam memuji Nabi Ibrahim. Orang Yahudi memuji Nabi Ibrahim. Orang Nasrani memuji Nabi Ibrahim. Semua agama itu memuji Nabi Ibrahim. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu hanya diimani oleh Yahudi, Nasrani enggak mau iman. Nabi Isa juga begitu, hanya diimani Nasrani, Yahudi tidak mau beriman. Bahkan Yahudi mengatakan Nabi Isa itu bukan nabi, itu anak zina itu. Nah, kurang ajar sekali mereka. Tapi kalau sama Nabi Ibrahim, semuanya tunduk, semuanya memuji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan fadilah seperti itu? Ternyata beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pada surat Asy-Syu'ara ayat 84. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah untuk saya ya Allah pujian yang baik di kalangan umat-umat belakang. Ini surat Asy-Syu'ara ayat 84. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kita pelajari ini semakna dengan surat Al-Ankabut ayat 27, wa atainahu ajrahu fid dunya. Kami telah berikan pahalanya kepada Nabi Ibrahim di dunia. Nah, tapi tidak hanya di dunia saja, di akhirat pun juga dikasih pahala. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Maksud ayat ini adalah Nabi Ibrahim besok di akhirat termasuk kelompok orang-orang soleh, yaitu bersama bapak-bapak atau nenek moyangnya yang soleh-soleh, yang menjadi nabi-nabi juga, karena ada nenek moyang Nabi Ibrahim yang menjadi nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Adam, dan yang lain-lain. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa besok di akhirat itu ada kelompok-kelompok. Ada kelompok orang soleh, ada kelompok orang fakih, ada kelompok para syuhada, ada kelompok orang-orang yang suka berdusta, ada kelompok para pelacur, dan sebagainya. Semua itu ada kelompoknya masing-masing di akhirat. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kuntum azwajan thalatha. Dan kalian di akhirat nanti akan menjadi beberapa kelompok, azwajan, kelompok-kelompok thalatha yang tiga. Ini kelompok tiga ini kelompok besar. Tapi kelompok kecil-kecilnya itu ada lagi. Contohnya, kelompok para ulama disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, innal ulama idha hadaru rabbahum, para ulama kalau datang kepada Allah besok di akhirat, Mu'adz bin Jabal itu di depan mereka sejauh lemparan satu batu. Ya. Hadis riwayat Abu Nu'aim sahih. Nah, maka ini rombongan para ulama. Nah, kita sekarang ini bukan ulama. Bisa jadi suatu saat kita akan meningkat ilmu kita menjadi ulama. Maka nanti akan dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal. Nah, rombongan kita orang-orang apa? Ya, mudah-mudahan kita termasuk rombongan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi ada ciri-cirinya Pak, orang soleh itu. Rasulullah bersabda, alaikum biqiyamil lail, selalulah melakukan sholat tahajud, fa'innahu da'bus sholihin. Karena sholat tahajud adalah adatnya orang-orang soleh. Nah, supaya kita termasuk rombongan orang-orang soleh, mari kita sholat tahajud setiap hari dijaga. Ya. Alaikum selalu. Alaikum selalu berarti nggak pernah bolong. Kalau bolong-bolong, kadang-kadang tahajud, kadang-kadang tidak, ya berarti belum soleh. Soleh itu selalu tahajud. Alaikum selalu.
Kemudian pada ayat 123 Allah mengatakan, "Tsumma kemudian auhayna, kami wahyukan wahai Nabi ilaika kepada engkau an bahwasanya ittabi ikutilah millata Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim hanifa dalam keadaan lurus atau condong kepada Allah, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia itu termasuk orang-orang yang musyrik." Jadi setelah Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim, lalu Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim apa? Islam. Taunya dari mana? Ayat sebelumnya tadi, wa hadahu ila siratin mustaqim. Allah berikan hidayah Nabi Ibrahim kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Nah, berarti millata Ibrahim ini adalah Islam. Jadi bukan millah Ibrahim sebagaimana yang viral beberapa waktu yang lalu ya. Ada agama baru katanya namanya millah Ibrahim. Enggak benar itu. Mengatakan ajaran baru millah Ibrahim tidak sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya berarti sesat. Kalau mengikuti millah Ibrahim yang dimaksudkan di sini pasti mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah katakan ittabi', ikutilah yang disuruh Nabi Muhammad. Tetapi kaidahnya mengatakan kalau yang disuruh itu pemimpinnya, maka pengikutnya semuanya terkena perintah juga. Jadi perintah ini tidak hanya untuk beliau, tapi untuk kita juga. Kaidahnya mengatakan attabi'u tabi'un. Pengikut itu mengikuti. Jadi panutan kita disuruh apa, maka perintah itu juga berlaku untuk para pengikutnya. Maka kita semuanya harus mengikuti millah atau ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu ajaran Islam. Kemudian Allah katakan, innama sesungguhnya tiada lain ju'ila, ditetapkan as-sabtu, hari Sabtu, alal ladina ikhtalafu fi, bagi orang-orang yang berselisih padanya. Wa inna rabbaka dan sesungguhnya pemeliharamu layakumu bainahum, sungguh akan memberikan keputusan di antara mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fi ma kanu fi yakhtalifun, pada apa-apa yang dahulu mereka berselisih padanya. Yang dimaksud ju'ilah sabat, ditetapkan hari Sabtu, yaitu ditetapkan hari Sabtu sebagai hari ibadah yang harus dimuliakan. Tidak boleh bekerja mencari nafkah pada hari Sabtu tersebut. Untuk siapa itu? Kewajiban itu, memuliakan hari Sabtu itu. Alal ladina ikhtalafu fi, bagi orang-orang yang berselisih padanya, yaitu kaum Yahudi di masa dulu, di masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hari Sabtu adalah hari ibadah mereka. Kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya hari Jumat. Maksudnya ibadah yang besar ya. Setiap hari ya ibadah, tapi ibadah besarnya hari Jumat. Nah, bedanya Sabtu mereka dengan Jumatan kita. Kalau Jumatan kita itu boleh mencari nafkah. Tapi kalau Sabtunya mereka, Jumatannya mereka yang disebut Sabtu ini ya. Ini tidak boleh mencari nafkah. Total harus ibadah kepada Allah. Tapi mereka kemudian melanggar. Sudah kita bahas dulu pada surat yang lain bahwa mereka memasang jaring pada malam Sabtu. Hari Sabtu memang mereka fokus ibadah, tapi jaring sudah dipasang hari Jumatnya. Kemudian hari Ahadnya diambil jaring itu sudah penuh dengan ikan, sama saja, itu enggak boleh. Maka yang dimaksud ikhtalafu, berselisih ini adalah menjadi dua kelompok. Ada yang betul-betul memuliakan hari Sabtu, tidak mau melanggar, tapi ada yang melanggar. Nah, itu adalah umat terdahulu, umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Untuk kita, hari Sabtu bukan hari ibadah khusus, tapi hari Jumat lah hari ibadah khusus kita. Saya teringat satu hadis yang melarang puasa hari Sabtu. Itu hadisnya tidak sahih. La tasumu yaumas sabat, jangan puasa hari Sabtu. Illa fi fariidah, kecuali kalau puasanya puasa wajib. Berarti puasa sunnah hari Sabtu enggak boleh. Ini hadisnya tidak sahih. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Meskipun Syekh Albani mengatakan sahih, tapi kata Imam Malik hadis ini mansukh. Dan kata Imam Abu Dawud hadis ini mansukh. Hadis mansukh sudah tidak terpakai lagi. Ada yang mengatakan hadis ini muqtarib, ya, muqtarib itu termasuk hadis yang dhaif.
Ada 5 hadis dalam kitab Sunan Abu Dawud yang dikatakan mansukh oleh Imam Abu Dawud. Salah satunya hadis ini. Nah, kembali ke sini. Ini ayat bicara tentang orang-orang Yahudi yang disuruh memuliakan hari Sabtu, tapi mereka akhirnya berselisih. Nah, Allah katakan Allah akan memberikan keputusan pada perkara yang mereka berselisih padanya. Bagaimana cara Allah memberikan keputusan? Yang benar dimasukkan surga, yang salah dimasukkan neraka. Maka yang melanggar hari Sabtu masuk neraka. Yang memuliakan hari Sabtu di antara mereka zaman dulu dimasukkan surga. Zaman dulu Pak, untuk sekarang sudah enggak berlaku lagi ini hukum. Semuanya harus ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 125, ud'u, ajaklah ila sabili rabbik, kepada jalan pemeliharamu yaitu Islam, bil hikmah, dengan kebijaksanaan, wal mau'idhatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum, dan debatlah kepada mereka, billati hiya ahsan, dengan debat yang dia itu lebih baik. Inna rabbaka, sesungguhnya pemeliharamu, huwa a'lam, dia itu lebih mengetahui, biman dhalla, dengan siapapun yang sesat, an sabilihi, dari jalan Allah, wa huwa a'lamu, dan dia Allah lebih mengetahui, bil muhtadin, terhadap orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maksud ayat ini adalah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga berlaku untuk kita, untuk mengajak orang-orang kafir masuk Islam. Ud'u ila sabili rabbik. Jadi ada orang-orang Yahudi, jangan dibiarkan Yahudi, ajak masuk Islam. Terutama kalau panjenengan punya kerabat kafir, nah, silakan amalkan ayat ini. Ud'u ila sabili rabbik. Bapak saya kafir, ajak masuk Islam. Jangan dibiarkan bapak mati kafir masuk neraka, na'udzubillah. Nah, supaya dia mau masuk Islam, gimana caranya? Bil hikmah, diajak dengan bijaksana, wal mau'idhatil hasanah, nasihat yang baik. Bijaksana itu definisinya adalah tepat dalam bicara dan berbuat. Itu namanya bijaksana. Maka jangan mengajak bapak masuk Islam dengan kasar, yang enggak akan terima bapak. Dia mengatakan, kamu itu siapa? Kamu kecil dulu bayi saya yang ngurusi, sekarang kamu kasar sama saya. Enggak akan saya mau kamu ajak masuk Islam, karena enggak bijaksana. Adapun yang dimaksud mau itu til hasanah, nasihat yang baik, ini ditafsirkan oleh Imam Baghawi, yaitu adalah dengan nasihat Al-Quran, itu mau itu hasanah. Jadi supaya menyadarkan bapak, supaya sadar bahwa ajarannya itu sesat, nah bacakan ayat-ayat Quran. Nanti akan sadar dia bahwasanya dia berada dalam kesesatan. Kemudian kalau mereka mengajak debat, enggak apa-apa. Tapi debatlah dengan cara yang baik. Bagaimana debat dengan cara yang baik itu? Debat dengan menampilkan argumentasi tanpa mengejek atau memperolok-olok orang yang kita debat. Jadi debat mengatakan kamu tolol, kamu jelek, kamu bodoh, itu enggak diperlukan. Itu apa? Tidak diperlukan. Kecuali kalau memang orang sadarnya harus dengan cara begitu. Rata-rata orang kan tidak. Maka kalau kita mengatakan bahwasanya itu salah, tampilkan dalilnya salahnya apa. Oh itu salah karena, nah, pakai gitu. Oh ini sah karena, nah begitu. Sampaikan apa? Dalilnya, oh, dasarnya. Kenapa engkau mengatakan seperti itu? Itulah yang dimaksud billati hiya ahsan. Tampilkan dalilnya tanpa mengejek orangnya. Kemudian maksud ayat ini, Allah lebih mengetahui siapa yang sesat, siapa yang mendapatkan hidayah. Artinya siapa yang berhak mendapatkan hidayah, Allah tahu, sehingga Allah akan berikan hidayah kepada orang tersebut setelah Anda dakwai. Tapi kalau setelah kita dakwai kok ternyata tidak mau menerima, nah itu berarti memang Allah sudah tahu dia itu adalah orang yang dhalla, orang yang memang pantasnya itu sesat. Sehingga 1000 dalil dikasih enggak akan terima. Contohnya paman Nabi Abu Thalib. Itu Allah sudah tahu bahwa dia itu berhaknya mendapatkan kesesatan. Sampai mati enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. 126. Wa in aqabtum, dan kalau kalian itu menghukum, fa'atibu, maka hukumlah. Kalau kalian membalas, maka balaslah. Bimithli, dengan semisal, ma'uqibtum bih, sesuatu yang kalian dizalimi dengannya. Wala in sabartum, dan sungguh jika kalian sabar, lahuwa khairul lisabirin, sungguh dia itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ini ayat disampaikan oleh Allah
setelah perintah jadil debat. Sangat pantas. Karena seringkali orang debat kemudian dolim. Orang debat kemudian mengatakan, kamu sesat, bapakmu sesat, ibumu sesat. Padahal debat cuma dua orang. Kemudian dia mengait-ngaitkan bapaknya, ibunya. Nah itu berarti apa? Dolim dia. Nah kalau ada orang dolim seperti itu, kata Allah, silahkan fa'atibu bimith lima uqibtum bih. Kamu balas boleh, tapi harus semisal, gak boleh lebih. Dia mengatakan, kamu bodoh. Kita balas, kamu yang bodoh. Gak apa-apa, karena semisal. Tapi kalau kita mengatakan kamu yang bodoh, bapakmu juga bodoh, ibumu juga bodoh, nah kita menanggung dosa. Karena dia menjelekkan diri kita, kita membalasnya lebih banyak. Itu namanya apa? Riba dalam mencela orang. Ada dalilnya, riba dalam mencela orang. Termasuk dosa besar. Al-istitalah fi ardil muslim. Arba riba, riba yang paling dahsyat, syatmul a'rad, mencela kehormatan orang. Hadis riwayat Baihaqi sahih. Setelah Allah membolehkan kita membalas dengan setimpal, Allah katakan kalau sabar lebih baik. Nah, berarti lebih baik membalas atau tidak? Tidak. Ya. Karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda dua hal. Pertama, kalau ada orang mengkhianati kamu, jangan kamu balas khianatnya. Ada orang mencuri HP kita. Kemudian suatu hari dia tidur di masjid, HP-nya jatuh dari kantong. Kita melewati, ini dia yang dulu mencuri HP saya. Sekarang HP-nya tercecer, ambil aja, disaut aja. Kata Nabi, la takun. Enggak usah membalas orang yang mengkhianati kamu dengan khianat. Bangunkan aja. Pak, 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 bangun. Ini HP-nya jatuh, nanti disaut orang nanti. Malah dia apa? Jadi malu sama kita. Dulu saya nyaut HP-mu, sekarang kamu malah apa? Mengingatkan saya. Yang kedua, Rasulullah bersabda, kalau ada orang yang menuduh kamu, maka biarkanlah, tidak usah dibalas. Sehingga dosanya dia tanggung sendiri, kemudian kamu mendapatkan pahalanya. Idza imra'un syatama, kalau ada orang mencela kamu, menjelekkan kamu dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu, berarti kan menuduh. Fala tu'ayyirhu, kamu tidak usah ikut-ikutan mencela dia dengan sesuatu yang betul-betul ada pada dirinya. Jadi dia menuduh kita, kita balas dengan keburukan yang memang betul ada pada dirinya. Itu pun Nabi melarang, enggak usah. Wada'hu, biarkan yakun wabaluhu alaih, nanti dosanya dia tanggung, wa ajruhu laka, pahalanya jadi milik kamu. Nah, jadi bedanya apa? Antara aqabtum, membalas, dengan sabartum. Kalau aqabtum, membalas, itu nol-nol. Kita enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Tapi kalau sabartum, kita sabar, maka itu 0-1. Ya. Kita dapat pahala, dia dapat dosa. Jelas ya? Nah, maka mari kita mengambil yang terbaik dari dua pilihan ini. Dua-duanya boleh, tetapi Rasulullah disuruh sabar. Makanya Allah mengatakan, wasbir, sabarlah. Wa ma sabruka, dan tidaklah sabarmu illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Wala tahzan alihim, dan jangan sedih terhadap mereka. Wala taku fi dhiqin, dan jangan menjadi sempit. Mimma yang kurun, dari apapun yang mereka makarkan kepada engkau. Jadi Nabi disuruh sabar. Maka beliau itu mempraktekkan ayat ini. Beliau dicela apapun enggak pernah membalas. Rasulullah pernah melewati suatu kaum, mereka mengatakan, ya Mudzammam, wahai orang yang tercela. Beliau mengatakan, nama saya ini Muhammad. Mereka sedang mencela Mudzammam, jadi enggak usah dipedulikan. Lanjut aja terus. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sing waras ngalah. Wa ma sabruka illa billah, tapi sabarmu tidak mungkin muncul kecuali atas pertolongan Allah. Jadi semua kebaikan yang dilakukan manusia itu atas pertolongan Allah. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah, satu, mintalah tolong kepada Allah untuk bisa melakukan kebaikan. Tanpa ditolong Allah, tidak mungkin kita bisa berbuat baik. Rasulullah saja sabarnya karena pertolongan Allah. Tanpa ditolong Allah, nggak bisa beliau sabar. Pelajaran yang kedua, jangan kita sombong dengan perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik kita itu semata-mata pertolongan Allah. Panjenengan baca Quran setiap hari satu juz, jangan sombong. Itu Allah kasih taufik itu, Pak.
Kalau nggak dikasih taufik nggak bisa baca Quran satu juz, ya. Karena banyak orang yang apa sudah lancar tapi untuk baca Quran satu juz saja nggak dapat. Kenapa? Nggak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan sedih terhadap mereka, maksudnya jangan sedih terhadap penyimpangan mereka dari dakwahmu. Kamu ajak masuk Islam tapi malah pada lari semua. Nggak usah sedih. Kenapa? Karena tugasmu cuma berdakwah. Bukan tugasmu memberikan hidayah, bukan. Hidayah di tangan Allah. Tugasmu cuma berdakwah saja. Kemudian kalau mereka ejek gimana? Wala taqu fi dzik. Enggak usah sempit dadamu. Biarkan aja mereka mengejek, enggak ada masalah. Kemudian Allah mengatakan innallaha sesungguhnya Allah ma'al ladzina bersama orang-orang yang ittaqau bertakwa wal ladzina hum muhsinun dan orang-orang yang mereka berbuat baik. Yang dimaksud bersama ini adalah menyertai dengan pertolongan. Maka supaya kita selalu ditolong oleh Allah, marilah selalu bertakwa dan selalu berbuat baik. Dan termasuk berbuat baik adalah kita sabar terhadap keburukan orang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.